Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global, yo man. Oke, jadi hari ini Obit akan bermain game Hide and My Test, teman-teman ya. Ini gamenya ceritanya itu kita harus menyembunyikan lembar jawab ulangan kita, teman-teman. Soalnya kita, kata mama, kalau kita dapat nilai rendah, nanti HP Obit iPhone 13 Pro Max, Max pokoknya, nanti bakalan disita dan dihancurkan dan dimusnahkan dari muka bumi ini, teman-teman ya. Jadi lembar jawab Obit nggak boleh sampai ketahuan oleh mama Obit, teman-teman. Sebab kalau mama Obit udah mengamuk, bergempalah nih dunia ya kan. Waduh. Langsung aja teman-teman ya. Jadi sebelum itu teman-teman, lupa Obit. Karena leher Obit lagi sakit ya, mungkin Obit akan jarang sedikit bergerak teman-teman ya. Soalnya lagi sakit leher ini woi. Kalau kalian tahu gak sih sakit leher yang lagi bangun tidur tiba-tiba sakit itu loh. Nah, itu kata orang salah tidur ya teman-teman ya. Ya udahlah. Untung aja Obit kuat. Aduh. Ya kan, jadi langsung kita mulai teman-teman. Let's go ya kan. Start let's go. Find a place to hide my quest. Oh, kita disuruh sembunyikan, cari tempat teman-temannya, cari tempat untuk menyembunyikannya, woi. Oke, oh ini masih tutorial. Kita disuruh sembunyikan ke bapak kita ya. Oke. Bapak, tolong ya bapak sembunyiin diam-diam bapak. Oke, mamanya datang dan oh, ceritanya begitu, teman-teman. Oke. Push the arrow to move. Oh, kita bisa pindah ya. Jadi nggak cuma satu ruangan, teman-teman. Ini di bak mandi, kawan. Kira-kira kalau kita simpen di bak mandi ketahuan gak ya teman-teman ya? Gak usah deh. Di toilet kali ya? Coba. Dimasukkan ke dalam toilet teman-teman. Mamanya cek. Oh, nggak ada teman-teman. Soalnya udah kita tekan ya masuk koi. Oke, okay, you win. Let's go lagi teman-teman. Let's move to right. Oke. Okay. Oh, kita bisa ambil item sekarang. Siap. Oke. Okay. Oh, ini masih tutorial teman-teman. Jadi ceritanya kita bisa ambil barang ya. Berarti dikubur di sini dong. Oke, mamanya mana? Mamanya nggak tahu ya teman-teman ya. Padahal ada lubang galian di sana, woi. Aduh. Oke, ini apa nih kawan? Got the item. Tunggu. Kita nggak tahu itu apaan, woi. Untuk ambil ular nih pas ini. Oh, taruh di ular teman-teman. Oke. Kita pakai tongkat mamanya. Awas mama ada ular. Kabur mamanya, kita taruh di ular ya teman-teman ya. Untung aja nggak digigit ya teman-teman ya. Let's go. Ada lebah madu, siap. Ada semut ya. Taruh di sini kali ya. Nah, terus taruh ini sih. Oke. Wow, ketahuan dong, kelihatan itu. Aduh, ketahuan teman-teman. Hah? Kok menang teman-teman ya? Oke, Obit nggak tahu itu kenapa menang teman-teman. Bodoh amat ya, let's go. Ada tas kawan. Coba kita sebelahnya. Cuman ada tas dan ini bisa buka nggak? Nggak bisa. Oh, ini nih. Ah, diterbangin nih, yakin Obit ya, dibuang kawan. Dadah. Nggak ada bukti mama. Nggak ada bukti mama. Aman teman-teman. Aduh. Leherku sakit kembali kawan. Oh my god, kita lemparnya kena kaki-kaki lagi nyambut rumput ya teman-teman ya. Untung dia nggak marah teman-teman ya. Oke, bapaknya lagi bawa. Oh, cepetan tadi teman-teman. Let's go, kita ambil dan ada kucing, ada kotak. Ini ke sini. Oke. Buat apa taruh di situ? Ketahuan dong ya. Nggak ada ularnya, woi. Bola jatuh. Ceklok. Mama pun benjol. Astaga nih, anak durhaka sekali ya teman-teman ya. Jangankan tiru nih teman-teman. Biar bahaya ini. Oke, ada sekop, ada karpet. Oke. Oh, kayaknya Obit tahu nih. Kita gali dulu, taruh, terus kita kubur pakai ini. Nggak tahu mama, pastinya mamanya nggak tahu nih. Ih, anakmu pintar mak, kecuali dalam hal ulangan. Mohon maaf dan mohon bersabar mak ya. Oke, ini ada adiknya lagi nonton TV ya teman-teman ya, dengan bapaknya weh. Sabar nih, kita coba ke sebelahnya. Ada boba kawan. Pasti kasih ke anaknya boba. Terus di mana nih, di adiknya. Oke. Ya, Obit sebenarnya tidak paham saudara-saudara sekalian.
Ya sudahlah. Ada anjing galak teman-teman. Ini ada penyemprot api kawan ya. Penyemprot api terus gimana dong? Ini apa nih? Batu bara, ada ayam. Sepertinya Ubi tahu, kita ambil ayam dulu. Pasti hidupin api. Terus kita panggang ayam. Jadi ayam panggang, habis itu kita kasih ke doggy. Habis itu simpan di sini. Nanti kalau mamanya ambil kena marah doggy. Guk. Haduh, mak. Oke, ada kakek lagi sakit perut, teman-teman, sepertinya ya. Tunggu, ini ada apa nih? Energy drink, siap. Ada lobster, ada apa ini, woi? Tunggu. Banyak sekali, teman-teman. Pusing Ubit, woi. Tunggu, kita masak dulu kah? Enggak, Ding. Gimana ya? Banyak sekali kasih ke kakek. Kakeknya makan mie, makan lobster. Kok kakeknya ngamuk, kawan? Sabar bentar nih, Ubi tak paham nih. Tunggu ya, kita ambil dulu lagi. Kita kasih energi drink kali ya. Apa reaksinya? Lo nggak apa-apa tuh? Kakek so strong. Oke, kakek, kan aku udah kasih kamu makan ya. Nih, kasih ini lagi kali, boleh kali. Sembunyiin dong. Dihancurin, teman-teman. Oke, kita sudah menyogok kakek, teman-teman ya. Oke, aman-aman. Kita sudah sogok kakeknya, jadi dia nggak kasih tahu. Nih, bapaknya kelihatan lagi panik nih, teman-teman. Kenapa ini? Ada apa nih? Sabar. Adiknya lagi tidur. Terus ada mainan. Ada trompet. Boneka. Trompet kita Wah! Sabar nih. Bentar dulu nih. Kasih boneka kali, teman-teman ya. Boneka. Oke, kita taruh di sini. Ada banyak kertas tuh. Sembunyiin nih. Got the item, oke. Kita kasih ke bapaknya. Oke. Sudah. Dibawa papanya ke kantor, teman-teman. Siap ya. Bapaknya lagi kelihatan letih ini, kasihan banget, woi. Hidupin air dulu. Bapaknya mandi. Simpan di tumpukan baju mungkin. It, semoga tidak ketahuan. Mama cek, woi. Ketahuan, teman-teman, kena tabu aku ya kan. Bang. Sabar. Ini benar nih. Harusnya ini yang benar nih. Habis itu kita ke sebelahnya dulu. Ada apa nih? Ambil tempat cucian. Kita cuci ceritanya, teman-teman. Bersama dengan kertasnya dicuci nih. Kok nggak bisa, woi? Dijemur. Terus ininya dijemur juga lah. Kertas ujiannya dijemur juga, woi. Iya, pintar sekali saudara-saudara ya. Sekalian berbakti, teman-teman, membantu menyuci ya. Tunggu, ini ada lembar-lembar. Ada bolong, kawan. Simpan kali ya. Tutup. Ya, nggak bisa tutup lagi, woi. Ya. Mati Ubit. Tutup. Apakah ketahuan? Lu kelihatan dong, teman-teman ya. Pintar kali namanya, woi. Aduh, pintar mamanya, weh. Sabar, kita coba ke sebelah dulu nih. Dilem dulu. Lupa saya, bang. Nih, kasih lem dulu nih. Begini harusnya nggak tahu, teman-teman. Dia buka pun nggak ada. Tuh kan, benar. Ayo, eksplor lagi, teman-teman. Ada apa ini, teman-teman? Tang ya? Waduh, kaget aku, bah. Udah kayak jam syarat aja tuh mama ya. Cuman mama nih. Nanti kalau anak terkejut gimana? Ada tang lagi. Oke. Tangnya benerin air kali ya? Oke, itu bukan benerin. Itu merusak kok, Bit. Tapi kita tang satu lagi buat api dong. Bentar dulu nih. Simpan di sini. Oke. Terus? Di tang lagi. Dimasukkan ke dalam selangnya, teman-teman. Kita buka selangnya. Terus kita masukkan, terus kita tutup lagi ya. Easy. Ini ada pulpen. Gak bisa diambil, Ding. Bentaran dulu nih. Ini bisa diambil. Apa tuh tadi kita ambil, weh? Bentaran nih, harusnya ambil pennya dong. Kok gak bisa, teman-teman ya? Masa kita tempel di sini? Pintar juga, teman-teman. Menyamar, weh. Kayak gitu aja mamanya gak tahu ya. Bapaknya padahal udah pusing tuh. Kok kayak ada yang aneh gitu ya kan. Wadaw.
Oke, ada alatku. Alamak. Emaknya apa sembunyi dalam lemari, kawan? Ngapain? Oke, kita ambil alat lukis terus. Siapa ini lagi berpose? Ini apa nih ya? Ini apa nih? Sabar nih, ceritanya Ubit lagi melukis juga kali. Sini. Sabar sini. Oh, ini topi nih. Kasih ke anaknya. Oke, anaknya lagi melukis, teman-teman. Nggak tahu mamanya. Aku lagi melukis, Mak. Melukis tuh. Melukis, lukis. Oke, ada apel. Bentaran dulu nih, sebelah dulu. Jus apel mungkin. Aduh, Mak. Kena ngamuk dengan tetangga, kawan. Bentar, Obi kan tadi mau jus apel, woi. Oke, jadi ini kasih ke nih. Kita ini, teman-teman. Taruh di topi ini pasti yakin, Obi. Aduh, pintar kali lah aku ya. Pintar. Walaupun dapat 0. Lagi ada anak nakal nih, kawan. Ini bisa dikirik-kirik buat apa ya? Oke. Hidup. Waduh, ngamuk deh, kawan. Maaf dong, Bang. Abang-abang. Aduh, Obit klik lagi, teman-teman. Dua kali mereka mandi, kasihan kali. Sabar. Berarti kita klik ngadap ke sana. Terus taruh. Lah. Loh, tak paham aku, teman-teman. Oh, ngerti, Obit. Kita klik ke sana, hidupin air dulu. Di sana terjadi perbanjiran, baru Obit duduk. Nanti mamanya kepeset. Oh, nggak kepreset, kedinginan. Siap. Next. Oke, ada kakek lagi minum ya, teman-temannya. Lagi minum teh. Ada kunci nih. Ada celengan babi juga. Aduh, kan Obit udah yakin sih ada emaknya di sana, weh. Oh, tadi untuk buka lemari. Siap, lupa Obit. Nih, kita ambil buka lemari, kawan. Aha. Ada apa yang nomornya? Bukan pecahin celengan babi. Dapat duit, teman-teman. Duitnya kita kasih ke kakek, kita sogok ya. Oke. Oh, Hinoptis, siap. Baru taruh di bantalnya. Udah dong. Baru kita bangunin lagi, teman-teman. Oke. Habis kita taruh di bantalnya, terus kita bangunin lagi kakeknya, teman-teman ya. Mantap. Ada brankas, kawan. Ini apa nih? Glue, lem. Lem buat apa ya? Ada tali, papan ini. Terus tali. Tunggu deh. Kasih kemana nih? Glue? Tadi pak dari lemari mungkin? Bukan nih. Sini? Bukan? Sini? Harusnya kan masukin ke tas hujan dulu, kawan ya. Gak paham aku. Terus kelebar hujannya buat gimana? Penyamaran, siap. Terus dibuka mamanya. Tidak ada dong, karena dia ada di berangkas. Waduh, mamanya salah menebak, saudara-saudara. Ini apa nih? Makanan. Sabar nih. Pasti disuruh masak nih, teman-teman. Ini apa ya? Kari ya, teman-teman ya. Kayaknya teman-teman masak dah. Tuh kan, bener kan? Terus ini apa nih? Masak dulu. Habis itu dapat. Sampai dimasak juga dong. Bayangkan, teman-teman, lembar ujian dimasak juga, ya kan? Kurang canggih buat apa canggih, ya kan? Let's go lagi. Drum. Sabar, sebelah ada apa nih? Piano. Kita mau simpan di piano apa di drum nih, teman-teman? Kayaknya di drum dah. Tutup lagi bisa nggak? Harusnya aman. Aduh, dibuka mainnya dong. Ya ampun, ketahuan aku main. Berarti di piano kah? Masa sih? Kalau ini kita sambil main, teman-teman. Teng. Aduh. Oke, let's go lagi, kawan. Ini ada buku. Bukunya nggak bisa diambil, teman-teman. Lagi latihan kali ya? Baju. Bajunya kita taruh. Kita menyamar nih, pasti nih. Tinggal ding. Lo ketahuan dong. Tuh kan ketahuan. Bajunya buat apa, teman-teman ya? Nih, kita dapat kasih ke dia kali. Diselipin di baju dia, teman-teman. Siap.
Gak mungkin dong mamanya berani periksa ya teman-temannya. Waduh, masa mamanya mau pegang-pegang itu cowok? Gak boleh. Ini lagi ada papol tidur. Ada buku di sini teman-teman. Oh my god, buku. Aduh, ketahuan dong. Padahal lagi tidur mah dia teman-temannya. Kok udah bisa tahu? Kita ambil dulu. Habis itu kita ke sebelahnya. Aduh, mak, kaget aku. Maknya bisa ngintip kayak gitu, deng. Aduh, pintar juga mak nih. Boleh lah, boleh lah. Ini kita klik mana teman-temannya? Simpen di mana ya? Kasih dia. Oh, dia berbaca bersama. Habis itu kita sembunyiin di mana ya? Oh, itu tuh ketutup tuh. Karena nggak dimainin teman-teman. Oke, apakah mamanya melihat? Aduh, kelihatan. Nggak kelihatan, woi. Wow, canggih becanggih teman-teman ya. Wadaw, boleh juga nih obet. Oke, level 26 teman-teman. Ada ember. Ya ampun. Nggak sengaja mak kesenggol. Aduh, maknya mah. Berarti maknya nggak ada sini. Oke, ini makeup mamanya ya. Oh, kita kasih mamanya makeup ini. Makeup dong, makeup. Mak, makeup. Mamanya nggak mau makeup ya? Kemana ya? Oke, mamanya udah makeup teman-teman. Terus simpan kemana dong? Oh, buang lagi. Waduh. Karena mamanya sibuk berdandan teman-teman. Obi tidak dilihat dia ya kan? Oke, ini ada makanan doggy. Sabar-sabar. Oh, di tulangnya nih. Kita taruh di sini pasti. Taruh juga. Oke. Terus gimana dong? Oh, doginya lepas. Kita dapat rantai. Oke. Dilemariin. Terus apa gunanya tuh tulang ya? Ketahuan dong. Gak bisa dibuka ternyata saudara-saudara sekalian. Oh, kira buat api tuh rantai. Ey. Oke, ini ada peng... Oh, ini yang satunya gak ada nih. Gak ada isi nih. Oh, ini penghargaan ini, Bu. Ya, Bu. Jangan gitu, Bu. Aduh, Bu. Aduh, ketahuan. Aduh, Alamak. Berarti kita pergi dulu. Aduh, bau. Waduh, pingsan teman-teman. Masuk rumah sakit. Siap ya kan. Berarti buka sebelahnya. Ah, kunci. Berarti kita buka dulu ini lemari. Apa isinya dah? Oh, baru kita buka tong sampah tadi teman-teman ya. Kok nggak pakai sih dia? Pakai tuh masker, Buyang. Aduh, sabar-sabar. Ulang dulu teman-teman. Dia nggak pakai maskernya, wey. Ini kan dapat masker nih. Nah, pakai dulu nih. Ah, baru buka. Simpan. Ah, maknya kalau buka pingsan nih. Maknya yang pingsan, bukan Obit lagi nih. Iya, yeah, itu kan maknya yang pingsan teman-teman kan. Nino. Wede. Ada kipas. Wah, ampun, kipas anginnya diarahin ke sana langsung marah teman-teman dia. Parah ya. Sabar dulu nih. Ada kipas angin kecil. Oke, benderanya kita turunin buat apa teman-teman? Waduh. Aduh. Pasti ketahuan kalau gini teman-teman. Masa cuma taruh di tong sampah, Ubit? Gimana ya? Ini kita turunin. Oh, kita kasih ke orangnya nih. Biar dia nggak marah, kita putar kipas anginnya ke sana teman-temannya. Oke, habis itu baru taruh sini. Jadi cerita tong sampahnya ketutupan oleh bendera tersebut teman-teman. Sudah tahu nggak saya traktik optik? Oke, ini level 30 teman-teman. Ada robot ya. Bapaknya lagi ngangkat apa lagi tuh. Sabar nih. Lagi main kelereng si anaknya weh. Kita kasih main ini. Nih, tukar yuk kelereng dengan robot. Mau dia teman-teman. Habis itu kita taruh kelereng di sini. Dia kepleset dan kita dapat tangga saudara-saudara. Untuk taruh di sini pastinya. Baru taruh kita. Taruh di atas. Emang mamanya nggak bisa naik tangga juga? Nggak bisa teman-teman, siap. Emaknya tidak bisa melihat tangga tersebut kau dan saudara ya kan. Hadeh. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk game Hide and My Test sampai segini aja dulu. Hari ini Obit main game santai. Seperti Obit bilang, leher Obit lagi sakit teman-teman. Tidak bisa terlalu main game yang kayak gimana-gimana ya. Jadi main game yang santai-santai aja dulu teman-teman ya. Yaudah teman-teman, jadi mungkin untuk gamenya sampai segini dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat nonton. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.